program Jiwa ini dia bertujuan untuk menyebarkan maklumat yang terkini dan sahih kepada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam zaman internet ini di mana kerajaan tengah tegas melawan berita palsu. Saya lihat program ini agak crucial dan penting untuk kita mencapai objektif melawan berita palsu. Jadi saya ingin ucapkanlah terima kasih kepada pihak JPEN dan juga kesudian pihak penjara Dusun Datuk Murad untuk menganjurkan bersama program pada hari ini. Kita juga lihatlah ada inisiatif daripada pihak penjara Dusun Datuk Murad untuk menganjurkan program-program. Pada hari ini kita ada program cuci kereta secara percuma. Tukang pencuci kereta itu terdiri daripada warga penjara yang telah bawa training pihak-pihak jabatan penjara, dan juga ada jualan ramah di mana produk-produk itu merupakan produk dalaman penjara. Kita lihat ada sayur, ada buah-buahan, ada juga susu kambing. Saya rasa itu memang satu ekosistem yang agak tersusun dan teratur. Saya perlu mengakuilah bahawa memang selama ini sebagai Aldun Aikro saya tak tahu bahawa begitu teraturnya sistem kita dalam penjara ini. Jadi mungkin moving forward pada masa depan, saya berharap saya dalam kapasiti saya sebagai Aldun Aikro boleh membantu penjara Dusun Datuk Murad untuk kita menyebarkan maklumat ini dan berharap untuk memanfaatkan masyarakat dalam Dusun Aikro dan negeri Melaka.